Hello, welcome back again, balik lagi sama gue Rifki. Oke, jadi pada video kali ini gue bakalan membahas cara gimana dapetin book skill si pet kita gitu ya, atau moon kita guys. Oke, sebelum lanjut gue minta kalian klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share-nya guys ya, biar teman-teman kalian juga paham gimana cara dapetin book skill dari pet kita gitu. Oke, lanjut. Oke, jadi yang kita butuhin adalah telur petnya ya. Pokoknya telur pet apa Ripien. Aja bisa dipakai. Pokoknya telur pet apa aja bisa dipakai buat dapetin. Ini gue lagi ngumpulin gitu buat ya. Diffuse. Ini gue lagi ngumpulin buat diffuse. Jadi nanti bakal naik grade. Bakal naik ke level 3 bakal dari level 2 ya. Kalau ke level 3 dari level 2 ya. Kalau ini ke skill mount slash baru bisa naikin ke level 3 guys ya. Baru bisa naikin ke level 3 guys. Oke, caranya gimana? Oke, kita langsung. Oke, caranya gimana? Oke, kita langsung incubate aja ya. Kita pecahin telurnya. Oke, sabar tunggu. Oke, sabar tunggu. Nah, oke, guys. Udah kelar ya incubate-nya. Udah kelar ya incubate-nya. Kita tinggal buka aja. Kita pilih. Nah, di sini kita udah dapetin Griffin-nya ya. Yang dimana ini tuh kita bakal rilis atau kita bakal buang ya, guys. Atau kita bakal buang ya, pet Griffin-nya ini. Si pet Griffin-nya ini. Griffin-nya ini. Ini. Kita rilis aja. Nah, di sini ada info ya guys. Nah, di sini ada info you will ya guys. Ketika kamu membuang pet, kamu mendapatkan skill book secara acak gitu ya. Jadi ini tuh gitu ya. Ada level-levelnya ya. Level 1 sampai level 20 tuh kita bisa dapat level 1 sampai 20 dan seterusnya. Ini di sini ada infonya. Ada pop-up-nya level 1 sampai 20. Ada pop-up-nya level 1 sampai 20 dapat level 21 sampai 40, level 60 sampai 60 dapat level 3 skillbook, level 61 ke atas kita dapat level 4 skillbook. Mungkin ini kayaknya gamenya bakal panjang ya. Oke, kita langsung aja kita confirm buat dapetin skillbooknya guys ya. Level 1 di sebelah kiri ada. Nah, ini dia. Ini dia skillnya level 1. Jadi kalaupun kalian misalkan kumpulin skillbooknya, worth it ya karena gue lagi masih nunggu supaya jadi 3 biar bisa di-refresh. Guys, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk pemberitahuan video terbaru gua, guys. Bye.